Gila, lama-lama gila sis tak upload video, tak buat video. I miss you guys. So korang semua, apa khabar? Sis kat sini alhamdulillah masih sihat walafiat. Anak pun sihat, suami sihat, family sihat. So hari ni kita buat video bertemankan. Korang dengar tak kat sini? Hujan, gerimis. Tak berapa nak gerimis lah, lebat juga. So, kenapa sis buat video hari ni? Sebab sis rasa macam nak buat video. Lepas tu, sis nak share dengan korang. Hari ni sis nak tunjuk, selama sis berdiam diri ni, sis dah ada hobi baru. So, sis nak share dengan korang. Ikutlah nanti kalau korang terasa macam nak join sis juga untuk buat hobi ni. Musim-musim PKP ni kita tak boleh keluar rumah. Banyak benda yang kita tak boleh buat dekat luar. So kita carilah hobi baru yang kita boleh buat di dalam rumah. So apa yang sis nak share dengan korang hari ni adalah, nampak tak kat belakang tu? Kat belakang. Dan di belakang ini, wah, semuanya segar-segar, bugar-bugar, hijau-hijau. So yang sis nak share dengan korang hari ni adalah hobi baru sis, iaitu bertani. Pertanian yang tak berapa nak berjaya lah. So, first of all, sis nak share dengan korang apa pokok-pokok yang sis dah berjaya tanam. Dan sis akan share a few tips pada orang-orang kat luar sana, korang-korang kat luar sana yang mungkin teringin nak menanam, yang tak reti nak menanam, yang bodoh-bodoh juga macam sis ni. Sis ni pun tak berapa nak cerdik. Belajar, sis belajar, sis tengok YouTube, sis belajar dekat Google dan tanya juga dengan beberapa orang yang pakar macam mana nak buat sis penanaman ni. Sebenarnya sis dah menanam ni, belajar menanam ni ambil masa beberapa tahun juga, beberapa percubaan yang di mana pokok tu set mati, set hidup, set mati, set hidup. Dan alhamdulillah sekarang dia ada sedikit perkembangan, sedikit berjaya. Sebenarnya korang, sis tanam pokok ni sebab yelah musim-musim PKP ni kan. Sebab sis suka masak. So macam idea nak menanam ni timbul sebab kadang-kadang kita nak masak, benda tak ada. Macam benda-benda simple yang macam daun pandan, daun lima purut, daun kunyit. Macam tiba-tiba terasa macam nak makan rendang, tiba-tiba daun kunyit tak ada, daun limau tak ada. So hai, hai Aish. So benda-benda yang simple macam tu yang membuatkan sis berusaha untuk belajar menanam. Macam-macam PKP ni kan, takkanlah kita nak beli setakat daun kunyit, nak keluar masuk rumah. Jom tengok pokok apa yang sis ada. Pokok yang pertama ni yang paling berjaya lah. Kalau tengok kat sini, yes. Ini adalah pokok duit ataupun orang panggil money plants. Kenapa sis tanam pokok ni? Supaya insya Allah pokok ni akan betulkan menjadi duit. PKP ni tak berapa nak ada duit dah. So tak ada duit, kita kutip je pokok ni. Pokok duit ni dia ada beberapa jenis. Pokok duit ni dia ada beberapa jenis. Salah satunya yang ni, kalau korang tengok, sekejap kita tengok dekat. Yang ini, dia warna, semua daun dia warna hijau. So kalau korang tengok dekat atas ni pula, yang ini, yang ini korang tengok tak daun dia. Yang ini daun dia ada macam hijau dan putih. Lepas tu, ini tak tahulah pokok apa ni, aku main bedal tanam tu. Lepas tu yang ni pun pokok duit juga. Dia macam hijau dengan krim. Lepas tu yang dekat hujung tu pun pokok duit. Yang ni dia macam hijau tapi ada bintik-bintik. Cerita sikit-sikit. And ini agak berbeza sebab dia lembut gila. Bila korang pegang tu dia akan rasa macam baldu. So next pokok seterusnya yang kita ada kat situ, kita ada lidah mak mertua. Yang orang panggil lidah mak mertua. Kat sebelah tu dia pokok berdaun yang tidak berbunga. Tapi cara nak tanam dia senang gila. Macam pokok duit juga. Kalau letak dalam air dia hidup, kalau tanam dekat tanah dia hidup. Just pacak-pacak, dia hidup. Senang gila.
So yang dekat bawah ni yang ubat ini adalah mint kesayangan sis. Mint ni sedap gila guys. Korang boleh guna untuk masak, korang boleh guna untuk buat detox drinks. Which is korang crushkan mint ni dengan lemon, dengan serai. Okay, kalau nak sedap lagi, korang letak strawberry ke, raspberry ke, apa-apa je lah yang korang suka. Asam boy, minum dengan ais. Lepas tu kat sebelah dia ni, saya tak ingat lah pokok apa ni. Tapi kan, seriously, sekejap eh. Sekejap eh, saya sambil. Tak sampai. Okay, ni, pokok ni. Pokok ni cantik gila. Filio nama dia pokok ni. Pokok ni hari tu sis tengok dekat nursery ni dah besar tau. Hari tu sis pergi kecil je, so sis semai-semai dia dah besar sikit. Pokok ni kalau besar ni, hari tu sis pergi dekat Sungai Buloh, besar ni diorang jual RM40. Okay, mahal gila. Dia ada dua jenis, satu yang bulat, satu lagi yang macam daun macam ni, bentuk love. Kan? Love kan? So yang love ni, kalau tak salah sis, dia origin dia daripada Indonesia. Kalau yang bulat tu daripada China. So apa yang nama pokok ni sampai ada? So kalau korang tengok kita zoom. Nampak tak kat dalam tu? Yes, kat dalam tu ala anak-anak dia. So lepas ni kita boleh, dia dah kuat sikit, kita akan keluarkan anak dia dan kita akan buat nada pasu. Okay, kita akan benih-benihkan dia lagi. Kalau RM40, kau bayangkan. Sis rasa kan sis nak semai banyak-banyak, lepas tu sis nak jual lah. Lepas tu pokok apa lagi kita ada? What are you doing, baby? Yew! Okay, kalau korang tengok kat situ, yang itu adalah sejenis keladi yang senang juga untuk dijaga. Boleh hidup atas tanah dan juga boleh dijadikan water plant. Yang kat situ adalah ini nama musim-musim perayaan ni, ini adalah nama dia Lucky Bambu. Lucky Bambu? Aku nak bambu Lucky apa pula? Lucky Bambu. Lucky Bambu ni, ini pun boleh jadi water plant ataupun boleh ditanam di atas tanah. Dan penjagaan sangat-sangatlah mudah. So next kita ada yang ini. Yang ini sis tak berapa sedikit nak faham. Ni pokok ni, korang tahu tak yang nanti dia ada, dia keluar bunga. Bunga dia macam lebih kurang macam bentuk daun ni juga macam ni. Bunga ni macam ni. Dia ada dua jenis. Satu jenis bunga dia warna merah, satu lagi bunga dia warna putih. Hari tu dah berbunga elok masa beli. Lepas tu macam biasalah. Yang ini antara tanaman-tanaman yang tidak berjaya. Tapi sis tengah berusaha lagi untuk menyelamatkan dia. So kita tengoklah sama ada dia berjaya hidup ataupun akan mati lepas ni. So pokok ni, lepas tu kita ada kat belakang tu pun pokok hiasan juga, pokok bunga yang tak berbunga. Yang ni sis tengok dekat, sis tanam ni sebab hari tu sis tengok dekat YouTube. Ada this seorang ni lah, dia tanam pokok ni dah besar gila. Daun dia dah besar-besar dah. Cantik gila dia tanam. So sebab tu sis pergi cari juga anak benih ni tanam. Dan alhamdulillah dia setakat ni hidup segar. Lepas tu dah ada keluar daun baru yang berkilat. So sis harapkan dia akan besar dengan jayanya. Korang semua doa-doakan lah. Lepas tu yang terakhir kat belah sini yang kita ada, yang ni lebat ni pokok. Lebat gila, okey. Kau tengok. Korang tengok. Tengok tu. Dia punya apa? Daun dia. Okey, jap. Okey, jap. Okey, mari kita bersembang pasal pokok ni. Pokok ni. Yes. Yang lebat gila. Ya, baby. What's wrong? You wanna sit here with mommy? Oh, yes. Okay. Kejap. Ya, okey, pokok ni, ini nama dia basil. Bahasa Melayu apa lah? Alamak, tak tahu. Basil. Basil ni dia ada beberapa
Dia ada beberapa jenis. Banyak-banyak jenis. Dia ada lemon basil, sweet basil, Thai basil. Banyak. So, sis ada dua jenis basil. Satu dekat belakang, satu kat depan ni. Yang ini nama dia Thai basil. Kalau Thai basil ni dia ada bunga tau. Bunga dia, korang tengok. Yeah! Ni lah bunga dia. Say hi Aish. Hi. Ni bunga dia. Bunga dia ni akan seakan-akan hijau ke purple. Macam tu lah. Hijau ke ungu macam tu. Thai basil ni korang boleh jadikan ulam. Korang boleh gunakan untuk masak, terutamanya masakan-masakan Thai lah. Hari tu sis dah cuba buat. Sis buat paste untuk green curry. Sedap gila. So sis buat dalam kuantiti yang untuk 2-3 kali masak. So sis masak sekali, yang balance tu sis bekukan. So the next time kalau sis nak buat, sis just leburkan je paste tu, masukkan santan dan masukkan ayam ke, daging ke, whatever dengan sayur. Senang gila. Sedap gila. Memang sedap gila dan sangat wangi. So, sis letak dia kat depan sebab dia wangi tau. So, dia mengeluarkan aroma yang menenangkan. Sama juga dengan tu lah, pokok apa? Mana pokok aku? Yang tu lah, pokok mint tu. Pokok mint tu pun wangi gila. So, rasa macam sedapnya bau kat dalam rumah. Bau all the herbs. So, next kat belah sini kita ada ini. Ini sama dengan tu. Sama dengan yang tu. Yes, sama. Dan tu sis dah kerat-kerat dia, masukkan dalam air sebab sis nak dia tumbuh akar. Sebab bila kita nak semai, bila kita letak dalam air, kadang-kadang akar dia keluar lagi cepat. So, bila akar dia dah keluar, baru kita transferkan dia ke dalam pasu. So, yang ni yang dah untuk sis lah, yang dah cukup matang. So, sis tanam kat dalam ni. Dan sis beli ni, batang ni. Ni dibuat daripada sabut kelapa. Ni sis order dekat Shopee. Harga dia satu batang yang ni, saiz dia lebih kurang saiz apa? 3 meter kan? 3 meter, RM9 untuk satu batang. So dekat Shopee. So sis just pacak sebab pokok ni dia macam akan melingkar ke atas. So nanti dia akan membelit. Dia jadi macam ni ha. Sama je. Macam ni. Dia akan belit-belit macam ni. Dan dia akan besar. Dan dia akan sihat. Dan dia akan jadi cantiknya. Macam yang ni dah start dah. Sebenarnya dia tak adalah menjalar sendiri. Ini sis naik yang mana yang dah payah panjang. Sebab sebelum ni sis letak dalam air. So bila dia dah besar, dia dah panjang. Sis gulung-gulung dia. Ikat dia dengan pakai benang halus untuk support dia. Tapi so far alhamdulillah sihat je kat situ. Then next kita ada pokok apa ni? Nampak tak cerah tak? Okay. Kat sini kita ada pokok thyme. Pokok thyme ni kita guna dia untuk masak western. Kita boleh masak daging bakar atau orang panggil steak. Steak. Korang letak thyme, letak butter, letak black pepper dengan salt sikit. Sedap gila. Dah tak payah benda lain lah. Itu je. Lepas tu yang kat bawah ni kita ada, ya sihat. Yang ini kita ada, ni nama dia pokok roselle. Pokok roselle yang bunga dia warna merah tu. So nanti bila dah besar kita boleh makan je. Buah dia tu kita boleh makan ataupun buah tu kita boleh rebus untuk jadikan air. So ni ati yang bagi biji benih ni. Katanya dapat daripada office dia. So sis just balik campak je dalam pasu ni. Rasanya tak sampai seminggu kot dia dah besar macam ni dah. Nampak tak dia dah besar. Dan ada few pokok yang tumbuh. I'm so happy. So next, kat sini pun ada pokok bunga. Kind of bunga juga yang senang nak dijaga. Boleh water plant pun boleh juga atas tanah. Yang ini sama juga dengan yang ni. Sama. Cuma beza dia daun dia. Macam tu dia punya. Korang nampak tak? Ni daun dia macam ni kan? Macam ni. Kalau yang ni dia berlubang macam ni. Ini pun sis tengah try semai dia lagi. Semai dia. So kita letak dia dalam air. Nampak tak akar dia dah slowly keluar. So nanti bila akar dia dah banyak lagi sikit, kita akan pindahkan dia ke dalam pasu. Dan kat sini ada lagi lidah mak mertua. Lepas tu
ni pokok ni tak tahulah apa nama dia. Hari tu segar je masa beli. Lepas tu makin lama, makin lama, makin lama, makin tak nampak cahaya kehidupan dia. Cahaya kehidupan dia dah makin malam. Tapi sis cuba juga nak selamatkan dia. So sis keluarkan dia daripada tanah. Sis try nak selamatkan dia kat dalam water plant ni. Kalau katakan akar dia makin sihat, pokok dia makin sihat, kita akan transfer dia balik ke dalam tanah. Tapi buat sementara ni biarlah dia belajar untuk hidup di dalam air dulu. Okay. Dan yang kat sini pun adik-beradik sama dengan lelaki bambu tu. Ada beradik dia. Cuma yang ni dia macam daun dia lebat sikit. Yang ni pun water plant. Just air je. So sis letak batu-batu ni supaya dia nampak cantik lah. So yang kat atas ni kita ada pokok bunga. Yang ni memang bukan si semai. Yang ini memang beli-beli dah ada dah kat dalam pasuk macam ni lah. Hari tu sis pergi, korang tahu tak dekat Sungai Buloh kan? Kan dekat tepi jalan tu, kat tepi highway jalan tu, kan dia ada banyak kedai kat tu. So ada satu kedai ni yang memang sis suka sangat pergi sebab untuk sis lah, dia lagi murah berbanding kedai-kedai yang lain. Yang ini ada 2-3 kedai juga yang sis pergi tengok pokok bunga ni. Selalunya dia orang akan jual kalau besar macam ni eh. Mereka akan jual sekali dengan pasu semua dalam RM40 or plus-plus. Tengoklah depends on kedai. Tapi kedai ni yang paling murah sis jumpa dah macam ni. Hari tu sis bawa balik dah half dah bunga dia keluar. Ini dah macam fully keluar, dah nak keluar bunga baru dah. Yang ini warna purple, dekat situ warna pink. Murah gila, satu siap dengan pasu macam ni baru RM18. So murah gila kedai ni. So sis suka. So hari tu sis beli sebab encik suami kata, kenapa dia punya pokok-pokok semua warna hijau? Macam tak ada ke yang nak berbunga? So, sebab tu kita pinang pasangan ni untuk memeriahkan suasana di rumah kita. Ini sis beli sebelum 2 hari sebelum PKP. Sis beli ni. So, itu je lah pokok-pokok yang ada dekat balkoni depan ni. And sis nak share dengan korang. Oh, ada 3 pasu ni. Okay, mari kita cerita pasal 3 pasu. Okay. So, 3 pasu ni, yang ini, yang ini adalah, korang nampak tak? Ah, tu. Yang tu kan? Oh, takpelah sis tengah pegang ni. Okay. Yang ni adalah lemon. Biji lemon. Macam mana sis semai biji lemon ni? Korang beli lemon, pas korang gunalah lemon tu. Janganlah buang. Boleh minum, buat minum air ke, buat masak ke. So, masa, tapi make sure masa korang belah lemon tu, pastikan biji dia tak terbelah atau tak kena pisau, tak cedera lah orang panggil. So korang keluarkan biji dia, lepas tu korang jemur. Sis jemur ni dalam 1 hari jugalah, bagi dia kering. Dan bila dah kering, nanti dekat biji dia tu ada lapisan tau. So korang buang lapisan luar yang first layer tu korang buang. Dan biji dia just masuk je kat dalam ni. Ini sis masukkan, benda ni baru dalam 3-4 hari kot. So dia akan ambil masa dalam 10 ke 15 hari untuk keluar dia punya anak pokok, sekiranya dia menjadilah. So nanti kita tengoklah kalau dia berjaya ke tak. Okay. So yang ni semalam sis baru tanam. Sis baru tanam yang ni. Ini apa? Apa aku tanam ni? Oh, ini adalah cherry tomato. Kalau korang tengok tu, yang kecil-kecil warna merah tu, tu adalah biji benih cherry tomato. Sis beli dia punya biji benih murah je, RM2 lebih eh, RM2 lebih kot, macam tu RM2 lebih lah, dalam paket. So balik tak tanah, tuang je, siram dan kita tunggulah. So sis dah letak ni buluh pacak ni, kita letak siap-siap sebab pokok tomato kan dia akan menjala. So ni macam dia punya penyokong lah. So yang ini adalah benih bayam Brazil. Hari tu sis tanam dah bayam Brazil ni. Tapi panjang ceritanya, 2 pasu yang sis terpaksa korbankan dan hapuskan. So ni sis mulakan dia daripada basic lah. So bayam Brazil ni sekejap je. Kalau korang rajin siram, kejap je dia akan merimbun. So tu nampak tak? Tu dah keluar dah dia punya daun-daun dia. So ini kita tunggu, InsyaAllah akan menjadi. Tak apa kalau dia mati, nanti kita cuba tanam lagi. Tapi so far tanam bayam Brazil
senang je nak hidup. So inilah pokok-pokok yang dekat depan ni. Korang tengok ke pokok apa yang dekat belakang tu? Oh, sebelum tu, sis nak sharekan dekat korang. Nak ceritalah hari tu sis. Ya baba. Hai baba. Hari tu sis try tanam pokok cili. Tak berjaya guys. Pokok cili sis mati di tengah jalan. Dah besar dah. Dia macam dah 2 inci dah besar dia. Tapi dia belum keluar buah lah. Tapi dia terkena serangan serangga. Memang sis ada baca jugalah dekat Google yang pokok cili ni dia ada, akan ada satu binatang yang akan suka hinggap dekat dia. Dia macam putih-putih macam lama-lama tau. Dia lama-lama dekat pokok tu akan jadi putih-putih. Dan lama-lama dia akan merosakkan pokok tu, dia akan mematikan pokok tu, dia akan sampai masuk ke akar. So sis decide dah tak sanggup dah nak berhadapan dengan benda tu. So sis decide untuk just buang je pokok cili tu. Dah tak sanggup dah nak bela. Sebab binatang tu, serangga tu, bila dia dah hinggap dekat pokok cili, dan sekiranya ada pokok-pokok yang berdekatan dengan pokok cili tu pun akan terkena juga jangkitan yang sama. So sis tak nak pokok-pokok lain yang tengah hidup segar ni pun mengalami nasib yang sama. So sis decide untuk just buang je. Pokok cili susah gila nak jaga. Kena sabar, kena banyak experience. Banyaklah petua-petua dia yang sis tak sanggup nak buat. Sebab aku ni pun bertahan pemalas juga. So hari tu masa pokok cili tu terkena serangan tu, sis ada beli ni. Ni nama dia neem spray. Neem spray ni untuk pokok-pokok yang terkena serangga dan pokok-pokok rosak lah. So korang just spray je benda ni sehari sekali. Lepas spray korang siram neem spray ni. Okay, sebenarnya binatang tu mati. Tapi still banyak lagi. Banyak yang terlampau banyak, ambil masa yang lama. So sis decide untuk stop. Tapi sis beli ni dalam harga lebih kurang RM5 ke RM7. Lebih kurang macam tu lah. So yang ini, then next yang sis nak share dengan korang, yang sis guna, ha ni ha, ni favourite gila. Just like my favourite. Ini pada korang-korang semua yang tak tahu, yang tak cerdik macam sis ni, yang tak tahu apa-apa tapi nak menanam juga, tak tahulah macam mana. Sis ni kan tak reti tau nak guna baja yang macam apa, baja serbuk ke. Adalah juga sis beli baja organik yang kompos punya, tapi macam leceh lah. So sis try ni. Yang ni yang paling senang. Senang gila. Yang ni sis beli dekat kedai pokok bunga ni tu. Tapi dekat Shopee pun ada jual. Murah je, dalam RM12 eh. RM12 lah. Dah besar lah, besar. Besar. Dan senang gila korang nak guna ni. Seminggu sekali korang just spray je dekat daun ke, dekat akar ke, dekat atas tanah ke. Spray je. Ataupun kalau korang ada macam ni ha, macam water plant ni, korang just spray je dalam air tu seminggu sekali. Ni baju yang paling senang, paling mudah. Kalau kau tak reti apa pun, kau guna ni, insyaAllah pokok boleh hidup. Hiduplah, survive. Survive, boleh survive. Ini baju yang paling senang. Plant food. Okay. Sis nak bawa korang pergi ke, yang ini balkoni depan. Kita nak pergi ke balkoni belakang. Kita nak tengok apa yang ada dekat balkoni belakang. Okay guys, sekarang kita dekat balkoni belakang. So balkoni belakang ni tanaman-tanaman bersepahnya belah sini. Bersepahnya belah sini pun bersepah. Kat sana. Macam mana? Okay, macam ni lah. Ha. So kat balkoni belakang ni, kebanyakan tanaman yang ada kat sini adalah tanaman-tanaman herbs yang sis gunakan untuk memasak. So ada few. Sebenarnya sis letak macam ni. Sis ada order rak daripada Shopee, tapi rak tu belum sampai lagi. Dalam gila, okay, dah 2 minggu lebih kot. 2 minggu lebih sis order rak tu tak sampai-sampai lagi. Supplier tu kata out of stock, minggu depan baru sampai. So bertabahlah kita untuk sampai. Okay, jom kita nak tengok pokok-pokok apa yang ada kat belakang ni. First pokok yang sis ada kat belakang ni, korang tengok kat sini. Ini nama dia daun kesum. Setabat. Kalau korang nak tahu kenapa kalau sis bercakap ada je bunyi-bunyi. Korang tengok kat bawah tu. Kat bawah tu nama dia jalan raya. Jalan raya. Banyak kereta, banyak motor. Sila-sila bertabah sekiranya ada bunyi-bunyi yang tak sepatutnya lah. So ni pokok daun kesum. Kat sini kita ada pokok pandan. Kita ada ni daun sirih. Sis happy gila hari tu pergi kedai pokok, jumpa anak benih pokok sirih.
sebab saya suka sangat dengan pokok sirih ni. Pokok sirih ni dia macam dulu kalau kat kampung-kampung kan banyaklah nenek-nenek kita tu lama-lama yang suka tanam. Tapi bila dekat bandar ni dah jarang orang nak tanam pokok sirih ni. Tapi sebenarnya pokok sirih ni dia ada banyak gila khasiat. Salah satunya bagus untuk kitalah kaum wanita, para-para dara, gadis dan sebagainya. Bagus untuk kalau kita boleh rebus, kita boleh minum ataupun korang boleh rebus dan digunakan sebagai pencuci untuk bahagian-bahagian dalaman dan sebagainya lah. Tak perlulah nak diceritakan, korang google je lah. So pokok sirih ni saya suka gila. So sis semai hari tu dah kecil, ni dah sihat sikit. So sis letak juga batang buluh ni sebab pokok sirih pun dia agak macam menjalar jugalah. Bagus sangat, saya suka. So yang ni, yang ini adalah lidah, daun lidah buaya. Lidah buaya macam biasalah, bagus juga. Korang boleh aloe vera, korang boleh letak dalam air, korang boleh makan ataupun korang boleh gunakan untuk macam ni kan, ada parut-parut ni, korang just sapu-sapu, dia akan sejuk dan dia akan heal. Hai abang, dia akan healkan korang punya parut tu. And then next kita ada ni, yang ini adalah anak daun kari. Lepas tu yang ini pokok limau. Alhamdulillah dah sihat sikit pokok limau ni. Lepas tu yang ini aku tak faham kenapa pokok kat sini. Ini pun pokok duit juga yang si semai. Saja je semai sebab ada ekstra, kita semai kat dalam ni. Macam ni lah kita mula-mula semai. Lepas tu yang ini pokok herbs. Ni nama dia rosemary. Rosemary ni kita guna untuk western lah, pasta dan sebagainya. Lepas tu yang ini, ni lah yang saya cakap ni. Ni nama dia, ni pun basil. Sekejap, kita tengok. Ni pun basil. Ini nama dia sweet basil. Kalau yang tadi tu, Thai basil, kita banyak gunakan dalam masakan. Kita boleh buat ulam dan sebagainya. Macam sweet basil ni, kita gunakan juga untuk masakan. Tapi lebih kepada menu-menu yang berasaskan western. Macam tu. Wangi juga sweet basil. So ini pun baru kira macam muda lagi lah. Dia tak berapa nak betul-betul sihat. Dia macam 50-50 lagi. So sis mengharapkan dia akan berjaya untuk hidup. Hidup lah. Korang ambaikan ni, memang bersepah. Ini adalah stesen bawang sis. Lepas tu kat sini kita ada yang daun besar ni, yang lebar sikit ni. Inilah nama dia, daun kunyit. Lepas tu kita ada yang ini, yang halus sikit ni, kita ada halia. So itu je lah herbs kita yang ada kat belakang ni. Ni sis nak cakap korang ni. Ni adalah baja kompos organik. Tapi sis macam tak berapa suka sangat lah baja ni. Macam tak bersih. Entah. Memang sis tak suka. Sis tak suka banget. Dan sis try juga beli ni. Ini pun baja organik juga. Tapi dia macam apa? Berbiji-biji eh. Ni pun murah je. Dalam berapa ringgit je. Ringgit-ringgit je lah. So, itu antara baja-baja yang sis guna lah. Sometimes kita tukar-tukar baja. Tak adalah baja yang sama je. Tapi so far sis paling suka guna that baja spray tu yang paling ni. Then, sis nak tunjuk. Ouch! Ni ha. Nampak? Nampak tak? Kalau korang tengok kan yang macam hitam-hitam tu. Itu pun baja juga. Itu adalah serbuk kopi ataupun lebihan coffee beans yang kita dah buat kopi dah habis lah dia punya kopi punya yang kita minum tu. So to balance dia, kita tapis dan kita masukkan dalam pasu dan kita jadikan baju. Kenapa perlu buang? Kita boleh kitar semula, betul tak? Pada korang-korang semua yang teringin mungkin nak belajar menanam, macam sis kan duduk kat apartment, tanah sangat limited. So tanaman-tanaman ni semua kena kat dalam pasu. Sebenarnya menanam ni kan sebenarnya kita kena sabar. Sis dulu pun memang tak suka. Orang panggil macam apa, tangan panas eh. Tak suka, tanam tak jadi. Try tapi lama-lama tu kan bila pokok tu dah start hidup, satu pokok hidup, dua pokok hidup, tiga pokok hidup, dia jadi macam lagi excited, macam nak menanam. So seronok lah. Ini adalah hobi yang untuk sis lah, hobi yang murah. Sebab macam sis beli okay, pasu
pasu ni, pasu plastik ni sis beli satu dalam RM2 lebih, RM3. Lepas tu kadang-kadang sis beli biji benih yang dalam paket tu sis try tanam dalam macam kangkung, sawi, RM2, RM3 kita tanam. Kalau menjadi, alhamdulillah. Kalau tak menjadi, kita cuba lagi. Then apa yang sis nak sharekan, macam pasu ni hari tu sis beli dekat sebelum PAP, beli dekat kedai bunga. Tapi sis nak check dekat Shopee pun harga pun lebih kurang RM2-3 juga pasu ni. So sis nak perlukan beberapa lagi pasu. So sis akan beli dekat Shopee pasu. Korang boleh beli dekat Shopee macam pasu yang petak ni. Sis try beli hari tu dua. Dua, sis beli dua je. Mahal sikit lah. Dia macam harga dia dalam, astagfirullahaladzim. Pasu ni macam mahal sikit lah. Harga dia dalam RM8 satu. Tapi dia ada self watering punya punya pasu. Dia macam apa, kat bawah tu dia ada ruang kosong. Lepas tu dia ada penapis, dia letak tanah. Atas tu pokok. So bila bila air tu penuh, air tu akan turun dan berkumpul kat situ. Kalau kita tak siram pun, air tu akan slowly diserap oleh tanah dan dia akan apa, kira macam tu, siram sendirilah, sedut sendiri air tu. Tapi tak selalu, dalam 2-3 hari sis akan buka kat tepi ni. Dia ada macam lubang penutup. So sis akan buka lubang penutup tu dan akan buang air dia. Sebab sis tak nak air air dia bertakung. Ya sayang, sis tak nak air dia bertakung terlampau lama. Dan kita akan buang dan kita akan siram balik. Macam yang ni semua memang berlubang lah. And then next, tanah yang sis beli ni 3 paket RM10. Dia macam tu. Korang nampak tak tu tanah tu? 3 paket besar tu RM10. Boleh tanam. Kalau pasu kecil, kalau pasu kecil macam ni boleh tanam banyak. So tanah, lepas tu baja pun baja dalam belas ringgit lah. Yang sis beli yang paling mahal pun yang spray tu berbelas ringgit. Yang ini RM2-3 je. Then kadang-kadang macam buruh sedang berbunyi. Macam benih-benih lain, benih-benih yang simple macam lidah buaya, macam pandan, apa, daun kesum. Ni mungkin kita boleh gunakan lebihan-lebihan yang kita beli untuk memasak tu kan. Lebihan-lebihan tu kita boleh semai. Ada beberapa cara untuk semai lah, korang boleh belajar. Sebenarnya kalau sis nak ajar kan, sis try pun banyak kali juga, jahanam juga jadinya. So korang boleh belajar. Lepas tu next, benda yang sis beli ni ha, ini nama benda rotan. Bukan rotan, ini ada batang buluh. Sebenarnya batang buluh ni dia digunakan untuk apa? Untuk hiasan pokok orkid, bunga orkid, bunga orkid plastik tu selalu orang guna ni untuk ikat dia supaya jadi strong lah. Dia terletak cantik nama dia. So sis beli ni untuk pacak-pacak dekat sini. Yang mana yang sis rasa perlukan yang jenis menjala, sis pacak ni supaya nanti dia boleh menjala. Ini murah gila. Ni sis order kat Shopee. Dia sebenarnya kejap dia panjang tau. Ni panjang. Korang tengok tak beza? Nampak tak? Beza dia. Dia panjang tau. So yang ni panjang ni, sebatang ni dalam 40 sen. 30 sen ke 40 sen sebatang yang panjang ni. So korang boleh belah dua. Sis beli kat Shopee, banyak juga sis order. 30 sen sis beli dalam 10 batang. So nanti kita akan potong-potong dia. Okay guys, thank you so much for watching my video untuk kali ni. So pada korang semua yang apa, tak tahu nak buat apa macam-macam PKP ni, macam sis, sis pun tak pandai, bodoh-bodoh macam tu je. Tapi kita belajar, mana tahu satu hari akan jadi hobi korang juga. So itulah tips-tips yang sis nak share. Apa yang sis beli, yang sis gunakan untuk tanaman-tanaman ni semua. So sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk korang sharekan video ni. Korang rindu sis tak? Sis pun rindu sayang korang semua. Ada korang rindu dengan gelak tau sis? Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah nanti kalau sis rajin, sis akan upload lagi video. Sehingga kita bertemu lagi. Stay safe, jaga diri, jangan lupa pakai mask.
Dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye guys. Assalamualaikum. 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 Bye.